Hai semua, di video kali ini aku akan bikin bubur sumsum gula merah. Ini buburnya enak banget, rasanya juga lembut. Bagi kalian yang pengen tahu bagaimana aku bikinnya dan apa saja bahannya, tonton terus videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Bahan buburnya di sini sudah saya siapkan 150 gram tepung terigu, 800 ml santan, setengah sendok teh garam, dan vanili nanti saya gunakan setengah sendok teh. Kemudian untuk kuahnya di sini juga sudah saya siapkan air 500 ml, gula merah atau gula jawa 200 gram, 1 sendok makan gula pasir, dan 1 helai daun pandan. Saya nyalakan kompor, gunakan api sedang. Saya masukkan panci, air, gula merah, gula pasir, larut, matikan kompornya dan sisihkan dulu, biarkan hingga dingin. Sekarang saya akan masukkan tepung beras, saya tambahkan 30 ml santan, warna sudah bening seperti ini berarti sudah matang, siap untuk dimatikan kompornya dan disajikan. Kita siram dengan gula yang tadi. Nah, ini dia bubur sumsumnya udah jadi. Ini enak banget dan juga lembut, manisnya juga pas. Bagi kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Terima kasih.